Di video kali ini saya akan membagikan kepada para sahabat teknik semua untuk membuat pupuk yang mampu menjaga kesuburan tanah ataupun media tanam, kemudian memberikan stok nutrisi. Saya hanya menggunakan sebanyak satu gelas ini saja ya sahabat tani, atau sekitar 250 ml per 5 liter air ya sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat tani semua. Oke, langsung saja ini saya menunjukkan bagian batang tanaman cabai saya ya sahabat tani. Ini sangat besar sekali, bahkan lebih besar ini ya daripada jempol saya ya sahabat tani. Nah, kemudian kita menuju ke bagian atas ya sahabat tani. Ya, ini bagian atas buahnya sangat rimbun sekali, sangat banyak sekali. Setelah itu selain buahnya ini sangat banyak di bagian bawah ya, kemudian kita menuju ke atas lagi, yaitu bagian ujung tunasnya ini sudah mulai bermunculan dengan membawa buah yang mulai bermunculan ya sahabat tani. Ini ditunjukkan bunga-bunganya ini sangat banyak sekali bermunculan. Oke, para sahabat tani semua, langsung saja to the point, ke intinya, yaitu pembuatan pupuk. Entah apa namanya pupuknya ya, sahabat tani bisa menamainya sendiri pupuk ini. Yang jelas yang akan saya bagikan di sini yaitu bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama mengenai bahan, kemudian cara pembuatan dan juga cara aplikasinya ya sahabat tani. Oke, untuk pembuatannya kita memerlukan bahan yang pertama yaitu pur ataupun pakan ikan ya sahabat tani, yang biasa digunakan untuk memberi makan ikan. Tentunya itu mengandung tinggi protein yang nanti apabila kita berikan ke media tanam itu akan diurai oleh bakteri pengurai, yang sehingga menjadi asam amino ya sahabat tani. Ini purnya ini kita memerlukan sebanyak 100 gram. Kemudian yang selanjutnya yaitu garam sebanyak 100 gram juga. Kemudian untuk garamnya bisa menggunakan garam krosok ataupun garam dapur ya sahabat tani, sebanyak 100 gram. Kemudian yang selanjutnya yaitu micin ataupun MSG, ini satu saset ya sahabat tani, seharga 2000-an ataupun sekitar 30 gram ya sahabat tani. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu tepung tapioka ya ataupun aci. Ini aci kita memerlukan sebanyak 10 sendok makan ya sahabat tani. Jadi yang kita perlukan 10 sendok makan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kohe, bisa memakai kohe kambing, kohe ayam ataupun kohe sapi ya. Yang jelas kohe ini sudah selesai masa fermentasinya ya sahabat tani. Bentuknya seperti ini dia. Nah, dia sudah hancur ya sahabat tani, yang sehingganya semua nutrisi itu sudah terurai. Kemudian patogen jahatnya yang ada di kohe ini sudah hilang ya sahabat tani, dan juga gas amoniaknya, yang sehingganya apabila kita gunakan ke tanaman kita itu tidak berbahaya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu bahannya, yaitu berupa air ya sahabat tani. Ini air biasa, tapi kalau sahabat tani ingin menggunakan air cucian beras ataupun air kelapa itu jauh lebih baik ya sahabat tani. Yang jelas kita memerlukan air sebanyak 4 liter ya sahabat tani. Lanjut kita menuju ke cara pembuatannya ya. Jadi yang pertama kita larutkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama kita masukkan dulu acinya sebanyak 10 sendok makan ya sahabat tani. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan garamnya sebanyak 100 gram ya sahabat tani. Kita masukkan ke dalam air. Setelah itu MSG ataupun micinnya
satu saset juga ini 30 gram ya sahabat tani. Kemudian selanjutnya yaitu pur ya, ataupun pakan ikannya. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, selanjutnya kita lakukan pengadukan agar semua bahan-bahannya ini tercampur secara merata. Oke, setelah kita lakukan pengadukan seperti ini, selanjutnya kita tuangkan ke dalam ember yang berisi kohe ya. Jadi kohenya ini kita memerlukan 3 kilo ya sahabat tani. Kohe ya sudah selesai fermentasi. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam ember yang berisi kohe tadi ya sahabat tani. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan air yang berisi pur, kemudian dicampur dengan garam, tepung tapioka dan juga MSG-nya, selanjutnya kita lakukan pengadukan agar supaya merata tercampur ya sahabat tani semua bahan-bahannya. Nah, cukup simpel sekali kan ya sahabat tani untuk pembuatannya. Jadi ini sudah jadi ya sahabat tani, akan tetapi ini belum bisa untuk langsung kita aplikasikan. Kita harus mendiamkan dulu selama sehari semalam ya sahabat tani, agar supaya pur kemudian kohe kambingnya ini bisa larut semua ya sahabat tani. Jadi kita harus diamkan dulu selama sehari semalam. Nah, setelah sehari semalam itu nanti jadinya akan seperti ini ya sahabat tani. Nah, ini sudah jadi sahabat tani. Ini adalah sisa kemarin selesai saya aplikasikan. Ini masih tersisa seperti ini ya sahabat tani. Nah, jadinya nanti akan seperti ini, dia akan terlarut kemudian tercampur ya sahabat tani. Jadi nanti kalau sudah sehari semalam ini sudah siap kita aplikasikan. Oke, para sahabat tani itu semua, kita menuju ke cara pengaplikasiannya ya sahabat tani. Akan tetapi ini hanya sebagai contoh saja ya sahabat tani. Jadi nanti kalau sahabat tani tanamannya banyak, kemudian kebutuhan pemupukannya itu banyak, sahabat tani tinggal mengalihkan saja ya sahabat tani. Ini hanya sebagai contoh. Jadi ini saya menggunakan 5 liter air ya sahabat tani, air biasa. Kemudian untuk pupuknya, pupuknya ini saya hanya menggunakan sebanyak 1 gelas ini saja ya sahabat tani, atau sekitar 250 ml per 5 liter air ya sahabat tani. Jadi perlu dicatat 250 ml per 5 liter air. Nah, untuk pengaplikasiannya itu kita kocorkan di bagian parakaran ya sahabat tani. Biasanya kan ketika kita menggunakan mulsa ataupun tidak menggunakan mulsa, biasanya kan di kanan kiri tanaman itu ada yang namanya lubang pupuk susulan ya sahabat tani. Jadi kita mupuknya ataupun ngocornya itu di bagian pupuk susulannya ya sahabat tani. Jadi per lubang pupuk susulan ini kita berikan 250 ml ya sahabat tani. Nah, seperti ini kita kocorkan di bagian perakaran seperti ini. Nah, oke ya para sahabat tani semua, jadi demikian tadi ilmu yang channel Belajar Organik bagikan, yaitu dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, yang ada di dapur, untuk kita jadikan sebagai pupuk, dan hasilnya sangatlah memuaskan sekali ya sahabat tani. Jadi dari mulai bagian bawah sampai ke atas itu hasilnya sangat memuaskan sekali. Oke ya para sahabat taniku, jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa didukung channelnya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga di share ke sahabat tani yang lain melalui media sosial ataupun melalui saling sharing ya sahabat tani, agar supaya kita bisa saling berbagi manfaat. Dan mungkin apabila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya sahabat tani. Oke, saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.